Hidup menjalani hukuman di dalam penjara bukan berarti berhenti untuk terus berkarya. Seperti narapidana lapas kelas 2B Pariaman ini yang mampu membuat lampu hias dari pipa paralon bekas. Lihat saja hasilnya, cantik bukan? Lampu hias, pajangan, hingga kotak tisu mereka buat sambil menghabiskan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pipa paralon bekas yang tak berguna mereka potong-potong sesuai kebutuhan. Selanjutnya dibakar hingga menghitam, lalu diratakan permukaannya. Kemudian dicuci bersih untuk membuang arangnya. Setelah itu, motif yang telah dilukis ditempelkan ke material yang akan diolah. Nah, kini tinggal memotong sesuai motif yang diinginkan menggunakan bor listrik. Setelah selesai, motif yang sudah diukir tadi lalu diamplas hingga halus. Jika sudah selesai, dipasang lampu pijar. Hasil karya mereka dibanderol dengan harga yang menarik, mulai Rp75.000 hingga Rp500.000. Para narapidana ini bisa menghasilkan karya secantik itu setelah mendapatkan pelatihan yang diadakan pihak lembaga pemasyarakatan. Tujuannya, ilmu yang mereka peroleh bisa menjadi modal setelah bebas nanti. Semoga yang saya pelajari di sini bisa saya kembangkan di luar dan buat modal hidup nantinya setelah bebas. Senang nggak belajar? Senang. Kenapa? Karena menghilangkan rasa jenuh. Tidak terasa suntuk di sini. Dengan keterampilan yang kita berikan ini dapat berguna bagi mereka untuk bebas nantinya berkarya di luar dan juga menjadi bekal bagi mereka untuk menghidupi keluarga nantinya kalau memang mereka bisa mengaplikasikannya di luar nantinya. Pelatihan ini diikuti 20 narapidana, laki-laki dan perempuan. Mereka dibimbing oleh seorang instruktur selama 5 hari. Bagi yang sudah mahir, akan diminta untuk menularkan kepada narapidana lainnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.